Oke, kita mulai aja. Kita langsung masuk aja ke aplikasi Play Store. Lalu kalian klik di sini aplikasi Shopee ya, Shopee. Shopee Taiwan. Nah, kemudian udah nampak, lalu kalian tinggal klik install aja. Lalu klik lanjutkan. Kalian di sini klik yang lewati. Dan di sini langsung proses pendownloadan ya guys. Berhubung ini proses downloadnya lama, di sini aku men-skip durasinya ya guys, biar tidak terlalu lama. Nah, di sini udah mulai menginstal. Lalu kalian klik yang tulisan buka. Lalu kalian akan dibawa dengan tampilan seperti ini. Lalu kalian geser aja, geser ke samping. Geser aja, terus geser. Nah, setelah ini kalian klik yang paling bawah ini, yang tulisan ini. Nah, tampilannya akan seperti ini guys. Kalian klik aja saat aplikasi digunakan ya. Nah, tampilannya akan seperti ini guys. Ini tulisannya masih tulisan Taiwan ya, tulisan Mandarin ya. Oke, kita langsung aja lanjut. Kalian klik yang tanda di bawah ini, yang gambar orang ini, kalian klik aja. Lalu tampilannya akan seperti ini. Ini proses pendaftaran Shopee ya guys. Lalu kemudian kalian klik aja yang tulisan di atas ini, yang aku kasih panah ini, kalian klik. Nah, di sini proses pendaftarannya bisa melalui Google, Facebook, LINE dan iPhone ya. Tapi di sini aku mau menggunakan nomor HP aja. Kalian bisa pilih nomor HP mana yang mau kalian daftarin. Lalu jika udah selesai, kalian klik aja yang tanda ini. Nah, di sini nanti akan ada tampilannya seperti ini, seperti macam kode itu. Kalian geserkan aja sampai ke tengah ya, sampai pas ya. Nah, setelah ini nanti kalian akan mendapatkan kode verifikasi ke nomor yang kalian daftarkan tadi. Dan setelah nomor verifikasinya sudah ada, kalian tinggal masukkan aja nomor verifikasinya ke sini ya. Nah, setelah itu kalian klik yang tanda ini. Nah, di sini kalian akan disuruh memasukkan kata sandi. Kata sandi untuk Shopee kalian ya. Jika sudah selesai, kalian klik aja yang ini. Dan kalian akan ditampilkan dengan tampilan yang seperti ini guys. Ini proses pendaftaran Shopee-nya udah selesai, tapi karena berhubung di sini tulisannya masih tulisan Mandarin, lalu kita lanjut ke pengaturan selanjutnya untuk perubahan bahasa ya guys. Di sini kalian tinggal klik aja yang urutan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ke 12 ini, yang ini guys. Kalian klik yang ini ya. Lalu di bagian ini kalian tinggal klik yang urutan sebelah sini. Di sini juga kalian bisa menggunakan Google Terjemah ya guys, biar bisa mentranslitkan bahasa Mandarin ke Indonesia. Di sini kalian klik yang tulisan ini. Nah, di sini karena kita mau merubah bahasa Indonesia,
klik aja yang bahasa Indonesia ya. Jika sudah, tekan checklist. Dan tampilannya akan seperti ini. Lalu kita lanjut untuk mengubah profil saya. Kalian klik yang profil saya. Lalu ubah. Di sini kalian bisa menambahkan foto ya. Fotonya terserah sih sesuka kalian aja. Tapi di sini aku mau menggunakan foto anakku. Nah, setelah terlihat pas gitu, kalian tinggal klik aja yang di atas, lalu kita ganti ubah namanya. Lalu klik simpan. Di sini aku juga ininya yang di bawahnya aku juga mau ganti ya. Kita klik aja lanjutkan. Lalu klik simpan. Lalu di sini lanjut ke jenis kelamin ya. Lalu lanjut dengan tanggal kelahiran kalian ya. Di sini kalian bebas juga menerapkan tanggal kelahirannya. Tidak sesuai sama KTP pun tidak apa-apa ya. Nah, ini untuk di bawahnya itu ada email. Kalian di sini bisa menambahkan email kalian ya jika kalian mau. Tapi di sini aku tidak menggunakan email, cukup menggunakan nomor handphone aja. Lalu kita klik yang simpan. Nah, ternyata nama ininya nggak bisa guys, jadi mohon perhatikan hal ini sebelum mengubah. Oh, jadi namanya harus pakai karakter juga guys. Jadi aku coba yang ini, lalu klik simpan. Kita coba ya. Oke, di sini udah berhasil ya guys ya. Ini pendownloadan, pendaftaran Shopee, dan penggantian bahasanya juga udah selesai ya guys. Oke, kalian kalau udah seperti ini kalian udah bisa shopping guys. Happy shopping. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga tutorial saya bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.